قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاه والسلام على نبينا المصطفى المجتبى محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع الهدى اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا

membacakan sekitar 75% dari hadis tersebut sekitar itu atau sekitar 85% tentang masalah apa-apa yang terjadi di hari kiamat nanti beberapa kisah tentang hari kiamat nanti dan di sini kita mulai dari perkataan Nabi SAW dan hadis ini sangat panjang ada dua kejadian di sini yang dilanjutkan kemudian ثم يقول الله عز وجل kemudian Allah azza wa Jalla berkata انظروا في النار lihatlah kalian ke dalam neraka ya di sini lihatlah oleh kalian itu para malaikat lihat ke neraka hal talqauna min ahadin amalin atau amila khairan qat apakah kalian telah melemparkan seseorang yang telah beramal sekelumit kebaikan saja yaitu amalnya sedikit. Ya, maka kemudian diceritakan fayajiduna finnari rajula. Para malaikat itu kemudian menemukan di neraka tersebut ada seorang pria. Dan pria ini muslim. Ya buktinya nanti akan Allah Taala ampuni gitu. Kalau kafir nggak mungkin Allah ampuni di hari kiamat. Maka lah. maka Allah Taala kemudian berkata kepada pria ini, hal amil khairan qatta. Apakah kamu pernah mengerjakan suatu kebaikan gitu? Apa sih kebaikan kamu tuh apa baiknya kamu ada nggak semuanya? Karena orang kafir itu nggak dianggap baiknya itu mereka. Ya orang-orang kafir Enggak bakal ditanya oleh Allah kebaikan mereka di hari kiamat Enggak bakal di dunia mungkin diberikan ya, balasan kebaikan orang kafir kadang ada orang kafir yang mendermakan sesuatu membangun sesuatu bahkan menyumbang hewan kurban ya. ini masuknya ke, ke apa ke hadiah bukan ke uh, sedekah atau uh, zakat atau atau, atau sembelihan bukan atau atau kurban bukan. Jadi orang kafir itu amalannya itu enggak akan ada manfaatnya. Harta enggak ada manfaatnya. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum. Para orang kafir itu tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat anak-anak mereka, harta mereka atau keturunan mereka enggak bakal memberikan manfaat untuk mereka di hari akhir. Ini ditegaskan dalam surat Al-Imran dua kali. Yang pertama kalian dilanjutkan dengan ulai kahum mereka adalah bahan bakar neraka. Nah di sini kalau bahan bakar neraka ini berarti sakitnya luar biasa. Kita tahu kalau yang namanya bahan bakar api itu berarti apinya, gitu di core apinya loh di di inti apinya gitu, bukan dipanggang. Kalau dipanggang mungkin terkena jelatan demi jelatan api kita kena kenal pot dikit aja itu udah sakit minta Bagaimana kalau misalnya Waqudun nar yaitu sebagai wakutnya ya. itu bahan bakarnya, hotopnya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian di ayat kedua di surat Al Imran dengan ayat yang serupa, ka ashabun narihum fiha khalidun". Mereka penghuni neraka selamanya di dalam neraka. Alhamdulillah. Maka Allah tidak akan mempertanyakan kebaikan mereka, baik secara amalan Ataupun secara materi, ataupun secara keturunan, gak bakal bisa dibanggakan. Bahkan mereka akan berusaha untuk membayar fidyah dan tebusan. Seandainya punya sebumi dan semisal bumi itu, mereka berusaha menebus, tapi mereka gak bakal punya. Nah, jadi tadi gak bakal bermanfaat orang kafir materinya, tadi dalilnya, dan juga anak-anak mereka keturunan yang tadi dalilnya juga amal mereka tidak akan bermanfaat. Masalul ladzina masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karmadin ishtaddat bihi ar-rih fi yawmin 'asif. Permisalan orang-orang kafir kepada Rabbnya mereka amalan mereka uh, masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karmadin ishtaddat bihi ar-rih fi yawmin 'asif. Seperti ramad ya di sini seperti debu-debu yang uh, berterbangan di musim di musim yang banyak anginnya. Layak diru maka sebuah Gak ada gak ada gak ada artinya apa yang mereka lakukan di dunia ini. Dan banyak ayat-ayat lain di surat-surat lain banyak sekali. Ya sama sekali tidak ada faedahnya di akhirat. Sehingga kita katakan orang yang ditanya di dalam hadis ini adalah Muslim tapi buruknya banyak gitu loh. Maksudnya nggak ada spesialnya dia kecuali mungkin satu kebaikan ini. Fayaqul ketika ditanya oleh Allah taala, "Hal amil ta khairan kot, kamu pernah beramal baik gak sih orang kayak kamu gitu?" Maka dia bilang, "La. Enggak pernah ya Allah. Ghaira anni kuntu usamihun nasa fil bai'." Melainkan cuman satu sih. Saya melakukan Musa maha kepada manusia dalam urusan perdagangan. Musa maha itu artinya adalah ataisir, yaitu memudahkan orang dalam urusan perdagangan. nggak ribet saya itu, gampang. Kayak sama saya itu beli sama saya gampang lah. Entah dari segi mungkin harga, entah dari segi proses, atau dari segi pelayanan, menggampangkan gitu loh. Enggak ribet, enggak ribet nggak ada persyaratan tertentu harus pakai uh, deposit ini dulu dan seterusnya gampang Gampang lah nggak harus pay, bayar bayar aja dan kalau nggak punya ya kelas Bismillah kira-kira kalau dagang gitu untung nggak pak? Secara logika duniawi nggak 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 untung ya, tetapi orang yang seperti ini justru insya Allah justru rezekinya itu berkah insya Allah karena menggampangkan orang maka akan Allah gampangkan dunia dan akhiratnya dalilnya dari lain ada juga di antaranya wallahu fi auni al ma dama abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu membantu hambanya selama hamba yang membantu saudaranya. Maka memudahkan urusan perdagangan termasuk membantu orang. Itu satu. Kemudian dalil lain kata Nabi SAW. Man nafasa kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu kurbatan min kurabi yawmil akhir. Atau yawmil qiyamah. Atau kata Nabi SAW. Siapa yang membantu seseorang dari, su dari suatu musibah dari musibah dunia atau kesulitan dunia maka Allah akan memudahkan dia dari kesulitan akhiratnya. Contohnya ini jemaah sekalian. khairan Contohnya ini. Contohnya ini. Ya kebaikannya dia cuma melakukan musamaha kepada orang-orang dalam urusan perdagangan. Maka Allah taala kemudian berkata, "Asmihu li ismahihi ila ab ila 'abidi." Kalian berikan musamaha ismah kepada dia kalian berikan kelonggaran kemudahan pada orang ini sebagaimana kepada hamba ini sebagaimana dia telah melakukan kelonggaran dan kemudahan dulu di dunia kepada hamba-hamba kulainya maka Allah kemudian menyelamatkan orang ini dari api neraka padahal padahal ini masalah apa ikhwan masalah muamalah masalah dagang dan memang orang kalau dagangnya benar bagus itu tinggi derajatnya nanti insyaallah Halal, caranya benar, bagus mu'amalahnya, servisnya benar, kemudian tidak ada kitmanul aib, yaitu uh, menutup-nutupi aib dan cacat barang. Dan transparan, harga juga bagus, insyaAllah Allah Ta'ala akan membantunya di hari akhir nanti. Ini juga dalam hadis-hadis lain, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, ini lewat Imam Ahmad. Dalam Sahih Bukhari ada beberapa hadis dengan beragam sanad minimal dua sanad yang berbeda, dua jalur yang berbeda dari dua sahabat yang berbeda. Ada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dan ada hadis uh, Hudzaifah bin Al Yaman rah rahimah radhiyallahu anhu. Yang mana kedua hadis ini serupa. Serupa. Kita bacakan di sini dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Rahimallahu rajulan samhan idza baa semoga Allah taala merahmati seorang pria yang samah samah itu berarti sikapnya apa enak gitu musamah tasamuh lapang dada apa ya Indonesia apa legowo nyantai woles slow nah gitu apa bahasanya kita itu udah udah anak kerahkan semua yang mampu ini apa kira-kira musamah apa enak ya pak dari semua yang tadi anda sebutkan di itu kira-kira apa bahasa yang paling tepatmu sama apa? Ayo, wales, orang mana Woles wales wales? Wales, ah wales, belum belum mungkin ini ya, wales, ya wales, ya ya fortuner ya. Yeah ya slow bola kita ya apa ya bahasanya ikhwan jadi kalau dagang itu enak dagang itu enak ada orang pak ngutang dulu pak ya oh ya monggo silahkan pak maaf belum bisa bayar oh ya nggak apa apa pak nggak bisa bayar ini insya Allah di akhirat aja bayarnya waduh kok ini repot ini <silence> jangan deh pak saya baru sekarang deh kalau gitu <silence> ya masih Musa mahal di sini kalau emang orang itu nggak bisa mungkin dimaafkan mungkin dimaafkan sama dia ya dimudahkan gitu loh Mem mempermudah proses mempermudah harga gitu kok orang emang kepunya udah 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 kelas <tuh> udah nggak sabar ya da makanya dalam dalam riwayat lain dan riwayat ini lebih masyhur lagi Kanata tajirun ada seorang pedagang dulu di karangan israel dulu ada seorang pedagang, pedagang pak dan ini udah untuk para pengusaha nih ya Kanata tajirun yuda yinunas memberi hutang pada orang-orang Maksudnya pedagang ini dia punya barang. Orang paling ngambil barang dari dia. Dan baik uh, apa namanya? Eh uh, Astagfirullah, lupa istilahnya. Baik kredit uh, ya apa? Non tunai, pernah non tunai bahasa Arabnya apa ya? Ana lupa. Hah? Malah itu kebalikan dari ini non tunai, non tunai. Kok aku kontan kan tunai? Taksit, huh? taksit itu ketika antum memberikan opsi, kalau misalnya harga tunai lebih murah dibandingkan harga kredit itu baru bayar taksit namanya, itu namanya bayar taksit, beda. Eh, Alakulihalah, udah nggak usah ke ini muamalah, maksudnya orang ini kemudian jadi orang ngambil barang di dia. Dan fadal antum ambil dulu antum ngutang gak apa-apa. Dan di toko toko kelontong dan toko toko biasa kan kadang-kadang gitu tuh. Warung kopi itu kadang-kadang gitu tuh. Ntar ya gue bayar ya. Ntar sore dah. Gak ada insya Allah insya Allahnya gitu. Ntar gue bayar. Ya siap bos gitu kan. Ya. Yeah. Sore datang lagi belum bayar ditagi. Ntar malam dah nggak gampang, gampang. Nah catat sama gue gitu kan biasa gitu. Ya yeah, sampai dicatat tuh banyak tuh ya bayarnya ini yang bikin hati mangkel nah kan nah jadi dia suka menghutangkan orang dalam artian orang ngambil barang di dia terus orang bayarnya belakangan gitu faiza <tuh> <tuh> kalau dia melihat di antara customernya ini ada orang yang mu'sir ya mu'sir ini orang yang sulitan ya mu'sir ini orang yang sulit belum bisa bayar jadi dalam kondisi ihsar yaitu uh, us yaitu kesempitan hidup gitu. Ya. Maka ketika dia melihat ini salah satu customernya ini mu'sir nih. Qala li nih maka dia kemudian berkata kepada fityan. Fityan itu sebenarnya jamak dari fata. Arti fityan maknanya pemuda sebenarnya. Ya, maka ada majalah El Fatah, yaitu majalah buat pemuda, ya mbah-mbah kurang cocok tapi bisa ya nah fitian pemuda tetapi pemuda itu kalau dalam bahasa syariah biasanya di hadis-hadis fitian seperti gulam. bisa maknanya budak laki-laki pemuda bisa maknanya pemuda tapi merdeka pokoknya pemuda ibaratnya dia pegawai lah gitu kayak dia punya toko dan punya pegawai ya dan dia kemudian mengaudit income outcome dan seterusnya siapa nih yang utang wah nih miskin ini nih ya maka berkata kepada fitiannya kepada pegawainya tajawazu anhu laallallahu an yatajawaza anna ya mas uh, de, ya. untuk fulan ini ya tajawazu anhu Tajawaz itu artinya udahlah skip aja hutangnya bahasanya apa ya dihilangkan. dihilangkan ya remove aja kita udah bilang ke orang itu kalau dia udah lunas nggak usah ada apa-apa lagi ya tajawazu anhu ya diputihkan ya diputihkan dari daftar hitam ya yeah, gitu ya. ya. la'allallahu an anna semoga Allah taala ya tajawaz yaitu memutihkan kita juga maksudnya melampaukan kita dari api neraka jadi enggak enggak masuk neraka gitu fatajawazallahu <tum šal> anhu maka kelak kemudian nanti Allah akan memaafkan dia maksudnya melampaukan dia dari api neraka, selamat dari api neraka. Gara-gara apa? Mempermudah manusia dalam urusan hutang itu cuma. Ini satu kasus. Enggak <tuh> harus antum jadi pedagang sebenarnya Pak. Kalau ada saudara terutama kerabat dekat atau orang dekat atau atau teman punya hutang, antum bayarin. Masuk ke hadis seperti ini. Bahkan bisa lebih afdol, bisa lebih afdol. Kenapa? Karena kalau ini tajir mungkin kepentingannya pada antara dia dan dirinya langsung connected gitu ya. Karena ini hartanya dia. Tapi ini orang ngutang dengan orang lain. Kita bayarin hutangnya. Kita nggak ada koneksi sebenarnya hutang. Bukan kita, bukan urusan, urusan kita sama sekali. Tapi kita bantu. Ini berarti membutuhkan keridoan yang lebih-lebih jemaah -lebih, sekalian. Ya, maka bisa jadi lebih baik lagi. Gitu ya. Begitu. Makanya yang punya hutang di sini bisa ngobrol nih. Ya. Tama temannya, Pak, saya punya hutang, Pak. Gitu kan ya. Tolong dong. Nah, kalau ini namanya ngemis. Ya. Nggak boleh kalau yang gini. Kecuali kepepet. Jadi kembali ke hadis riwayat Bukhari dari hadis Jabir bin Abdullah tadi. Rahimallahu rajulan, Allah taala merahmati seorang pria atau siapapun walaupun perempuan, samhan dia pemurah, pemudah idza baa, kalau jualan gampang. Ya, apa maksudnya kalau jualan gampang? Maka di sini kata para ulama, fihil haddu ala sama'ati fil muamalah. Di sini ada anjuran betul-betul untuk bersikap luas mudah dalam masalah muamalah. akhlak dan menerapkan ketinggian akhlak. Wa tarkil atau atau musyahah dan meninggalkan sikap berpelit. Jadi kalau misalnya jualan nah kadang-kadang jualan ini ya Misalnya apa sih di warung tuh jualan apa pak? Yang kadang-kadang ketika jadi mepet harganya harus kembali 500 perak tuh kadang-kadang pendagang tuh nggak suka kayak gitu apa pak contohnya apa beli apa gas gas emang ada 500an pak biasanya gas kayaknya flat belasan ribu dua puluh ribuan pak kalau nggak salah yang ada ratusannya gitu loh atau misal di ah misal Indomaret ya misalnya tapi ini nggak bakal terjadi kayaknya contoh aja Antum beli barang ternyata harganya berapa? Semuanya total 27.550. Ya. 27.550 misalnya. Ya, biasanya kan Pak ada 500-an enggak atau gimana gitu. Tapi pegawai Indomaretnya kemarin bilang, "Udah lah Pak, 500-nya enggak usah kita maafkan." Nah, ini mempermudah namanya, tapi nggak bakal terjadi ini karena dia nanti yang bakal kena audit dia repot nanti. Ya, atau kita pedagang biasa lah. Ya, ada recehan nggak mas? Wah, dia Wah, nggak ada. Udahlah, gak apa -apa, udah nggak nah, apa-apa. Udah, nggak apa-apa. Apa Biar saya aja yang udah dimurahin lebih sedikit. Ini namanya mempermudah. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita lihat ada beberapa pedagang mempersulit atau operator. Ya, ada uang pas nggak? Nah itu tuh, ada uang pas nggak? Padahal recehan tuh banyak di kasir di ininya apa Ini namanya apa sih namanya? Laci tempat mesin kas dan uh, bukan di mesinnya apa? Pokoknya di gitulah pokoknya. Banyak tuh recehan, ya banyak kan di sini recehan. Ya, siapa tahu gepokan uang kan gitu kan di sini, ya dikunci nih <gambil susur> sengaja banget nih biar nggak ketahuan ada duitnya nih ya, Iya. ya, -ya. ya. Ada nggak di sini? Uh, ada sebenarnya. Cuman ada taktik biasa di parkiran-parkiran tuh. Ya, Mas, ada ada uang pas nggak Mas? Padahal dia tuh banyak kembalian. Emang dia memang pengen, pengen memperkaya receh gitu kan? Memang pengen memperbanyak receh supaya tenang di masa hadapan gitu. Atau yang kedua, ini trik aja gitu loh supaya apa? supaya oh nggak ada kembalian udah lah nggak apa-apa lah gitu kata jadi nanti ah lumayan nih seribu dapat nih taruh ntar korban berikutnya ya gitu kan ada nggak mas receh mas maaf mas ada receh nggak mas uang uang pas mas waduh gimana nih nggak ada kembaliannya nih eh kata kata pengemudinya udah lah ambil aja gopek doang ah lumayan gopek itu kalau dikalkulasikan berapa coba tuh kalau di apartemen banyak kalau di mall keluar masuk berapa. Lumayan bisa ditilap Alhamdulillah dapat dana zakat ini ya. Ditilap lumayan 50.000 total dari 50 driver misalnya. Bisa seperti itu. Nah, ini udah mempersulit korupsi dan ini dosa besar jelas dosa besar ini. Ya mempersulit orang. Coba kalau mempermudah dari awal sediakan uang-uang receh. Ini termasuk mempermudah perdagangan. Termasuk Pak. Apalagi kalau dia tahu bakal banyak orang yang sengaja pagi-pagi keluar dari apartemen sengaja uangnya gede-gede. Nah tuh kan ada tuh. ya Biar dapat kembalian dan biar bisa jajan ntar pas di kantor lebih mudah. Nah ada kayak gitu. Jadi mempermudah itu bagus sekali. Iza ba'a. Kedua iza staro, Kalau membeli pun juga mempermudah. Enggak mempersulit. Ketika beli, mempermudah, tidak mempersulit. Seperti apa contohnya, Ikhwan? Enggak usah nawar tuh, ya ibu-ibu nih terutama nih. Ya. Ibu-ibu itu kalau nawar itu, enggak ngerti kalau ada hari kiamat gitu loh. Enggak ya, ngerti kalau ada yang mulai hisap. Enggak ngerti kalau perasaan ini itu harus dijaga gitu kan. Kadang nawar itu setengah harga, setengah harga modal bahkan. Ya, udah ini berapa nih mas? 50, bisa nggak kurang? Udah pas aja bu, 50 aja bu. 25 deh mas Udah dibilang gak bisa kurang 25 lagi itu kan Mangkel kan hati Ya Allah bu ya, Kalau kita udah kebiasa bertemu dengan ibu-ibu kayak gini Udah udahlah udah ngerti lah gitu Tapi biasanya pedagang baru itu mangkel itu Gak tahu Gak tahu diri ini ibu-ibu dan -ibu. Udah biasa Coba kalau misalnya kita Gak banyak nawar dah Misalnya berapa mas 100 ribu uh, bisa 120 nggak mas? Nah coba gitu ya. Itu baru keren itu ya. Itu kita banget itu ya. Bisa 120 nggak mas? puluh 122. Ah ini repot juga ini. Ini ya gitu. Coba kayak gitu ya. Kadang misalnya eh, mohon maaf sebenarnya bukan promosi ya, produk atau apa ojek online misalnya ya. Kita kadang-kadang ada yang sengaja memakai GoPay sengaja. Ini terlepas dari kontroversi halal haramnya fatwa yang berbeda terlepas dari itu deh niatan kita apa pakai gopay itu ayo supaya pas dan diskon gitu loh ya kalau cuman itu keinginannya ya Allah berapa sih ruginya gitu loh kalau mohon maaf ya kalau emang ada yang berprinsip seperti itu berapa sih potongannya gitu loh ini terlepas dari kontroversi halal haramnya ya anggap misalnya halal ya dapat diskon terus uang pas. Coba tanya beberapa driver di sini yang juga online. Rata-rata yang make seperti itu memang sengaja pengen pas duitnya. Nggak mau rugi sedikit pun. Dan bahkan mau dapat diskon. Dan nggak mau diskon orang. Maka kalau bisa yang pakai itu pun kadang-kadang pakai cash gitu. Saya tak ada GoPay tapi saya nggak pakai OP. Pakai cash aja. Kata drivernya, Masya Allah kenapa Pak? Ya supaya saya nambahin buat kamu kan kesian kamu di jalanan tiap hari. Ini nolong sapi nyakitin gitu ya ngomongnya. Iya, kasihan saya sama kamu. Lihat masa, masa sih kurangin. Kamu udah capek, Pak. Ya udah terus malam mana. Udah nih, saya tambahin seribu nih. <SILENCIO> <SILENCIO> udah ngomong pahit seribu lagi. Gitu. Iya. <silence> nah misalnya, ya permudah aja Ikhwan. Kalau misal dia nanti nanya, ya Pak maafan, maksudnya kita nih setiap aplikasi dan dan ini juga kebiasaan dan Anda tanya ke mereka Pak ini kalau misalnya ada tambahan dari pihak PT nya dari pihak perusahaan itu membolehkan enggak dari customer ditambahinnya nggak masalah Pak katanya ya kelas baik nggak masalah berarti kecuali kalau memang diperketat syarat tidak boleh ada penambahan harga dari dari apa A customer kalau boleh ya udah Toib kita tambahin dan kadang-kadang memang kan harganya kadang-kadang tujuh -kadang ribu ya duit kita nggak ada receh seratus ribu. Udahlah balikin aja pak dua ribu sisanya. Berarti kan kita tawain empat ribu. Oh ya makasih pak. Itu udah seneng banget dia. Ini termasuk apa? Mempermudah selama memang perusahaan tersebut membolehkan adanya penambahan. Maksudnya membolehkan kita apa tadi yang tadi namanya uh, uang apa namanya tip uh, tips ya. Tapi bukan tips. Ya, uang apa ya? Uang 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 apalah gitu namanya terserah antum. Tapi yang penting kayak gitu ya gambarannya. Itu nggak masalah insya Allah. Jadi nggak sulit. Kadang-kadang cuman kembali 2000. Dia driver nggak ada. Wah saya nggak ada 2000-an nih pak kembalinya. Hah? Ya, saya tunggu. Saya tunggu mas. Sok cari itu di, 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 apa namanya? Di warung tuh ada insya Allah. Ya, tuker aja duitnya. Ya. Duitnya harganya 98 ribu nih. Harga apa jasanya 98 ribu. Uangnya 100 ribu. Kembali 2 ribu ya waduh saya nggak ada dua ribuan pak udah saya tunggu aja nggak apa-apa mas cari aja dulu tuker dulu seratus ribu tuker dua ribuan gitu kan iya eh, keluar dia mobil masih nyala bawa mobilnya wah ini ngerampok ini namanya ya jadi kalau kayak gini ini mempersulit sebenarnya coba kalau misalnya dia mempermudah udah mas dua ribu nggak apa-apa lah mas nggak apa-apa masih ada di akhir gitu misalnya kira-kira deg-degan gak tuh orang tuh 2000 ribu doang, masya Allah. Dua ribu itu kayak kebakaran rumah susah banget dipanggil di ininya di, di, ditinggalkannya. Udah, udahlah musamah. Ketika membeli dia apa bersikap samha, mas ayah samha. Wa idak dan juga ketika nagih misalnya atau ketika menunaikan sesuatu itu mudah enak. Sekarang nagih itu kadang-kadang pakai apa? Uh, dep kolektor De namanya uh, Dep kolektor biasanya am, pakai dep kolektor orang Sumatera ya karena memang dari segi sikap berbeda dengan orang Jawa kulturnya ternyata orang Flores juga sampean juga misalnya iya iya tapi sampean wajahnya wajah wajah masjid pak susah kalau sampean nggak bisa antum nggak bisa antum antum dep kolektornya nanti mau izdo Hasan aja Assalamualaikum, Astaghfirullahaladzim, Iqdid Dainan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini jadi ceramah bawa jubah lagi. Ya, ya jadi orangnya jadi nanti tahu gitu Masya Allah, kolektor tapi kajian tahu segitu nufus. Jadi orang masya Mas, tapi ampuh itu insyaAllah insyaAllah Insya, Allah. insya Allah ampuh karena diingetin akhirat hati-hati dengan fatakun naron nadi wa kafirin gitu misalnya ya orang jadi Masya Allah, baru kali ini saya dapat debt collector sesore ini, Masya Allah. Semoga Allah memberi hidayah kepada semua debt collector, sehingga jadi kayak gini. Coba debt collector jadi kayak gitu, Pak. Ajib. Tapi rata-rata kan -rata disewakan yang apa? Yang loh yang kasar. Ini salah. Dan biasanya pihak-pihak bank tuh kadang-kadang yang seperti itu. Atau orang-orang yang memang punya uang banyak dan dia bisa ngatur apa-apa karena uang banyak kirim kamu cari nih ini nomor platnya. dia suka naik mobil dan terus rumahnya di sini cari temuin samperin di jalanan ya direbut motornya kadang-kadang ya gitu nah yang seperti ini jemaah sekalian ini nggak nggak masuk di sini tentu saja bahkan ini bertentangan yang mana dalam Islam ketika kita melihat ada orang mu'sir maka harus apa fanaziratun ila maisarah karena itu tangguhkan kepada ke menuju ke waktu yang lapang buat dia Maisarah yaitu, Maisarah bukan nama siapa-siapa, Maisarah di sini itu masa lapang, ya, gua tangguhkan Kalau misalnya, biasanya ya, ngutang, ada teman ngutang, gitu, berapa juta Ya, dia janji tiap tanggal 28, saya bakal, ini, ustadz, saya bakal, apa namanya, bayar tiap tanggal 27 dia selalu mengucapkan kalimat assalamualaikum dan berikutnya afwan. Nah, gitu kan. Assalamualaikum Ustaz, afwan. Nah, udah udah hafal lah. Nah. Bahkan dikopas dari yang sebelumnya, seperti dengan sebelumnya. Setiap tanggal 27, kayaknya udah otomatis itu. <laughs> ya, itu kan. Itu dimaafkan. Ya, taib. Tapi kadang-kadang harus dicek. Gitu loh. Jangan sampai ini sengaja dia kayak gini. Dicek em apa benar dia nggak mampu. Tanya langsung ke orang yang komunikasi. Tanya tetangganya. Dia bener gak sih? Dia emang gak mampu? Kalau ternyata iya. Maka alangkah baiknya dan wajib untuk di, ditangguhkan. Dan sunnah untuk dimaafkan. Yang wajib ditangguhkan. Kalau untuk orang yang susah. Dan sunnahnya dimaafkan. Kalau ternyata bisa dimaafkan sama antum. Masya Allah. Pahala antum besar. Dan di akhirat nanti akan ada nanti uh, efeknya insya Allah. Kemudian jemaah sekalian. Uh, jam berapa Isya nanti takutnya tiba-tiba tiba-tiba ada -tiba, nah, diinterupsi 9 menit lagi Masya Allah Taib, kemudian kata Nabi SAW Thumma yukhrijuna minan nari rajulah kemudian mereka yaitu para malaikat mengeluarkan dari api neraka seorang pria seorang pria fayaqulu lahu Kemudian Allah Ta'ala berkata kepada para ini, Hal amil tak khairan qat? Apa kamu pernah melakukan amal kebaikan sedikit pun? Maka berkatalah orang ini kemudian, La, enggak pernah. Ghaira anni qad amartu waladi. Terus cerita ini. Saya itu dulu pernah memerintahkan anak saya. Mewasiatkan. Iza mutu atau mitu. Beda di sini, duri benar. Iza mutu atau mitu fa'ahriquni bin nar. Kalau saya mati, tolong bakar jasad saya dengan api. Ya ini dalam riwayat lain, di beberapa riwayat, baik riwayat Bukhari atau riwayat An-Nasai dan lainnya. Bapak-bapak ini ceritanya, dia itu sepanjang hidupnya itu nggak ada baik-baiknya. Begajulan lah hidupnya. Tapi beriman gitu loh. Maksudnya tahu tentang Allah Ta'ala. Nah pas mau wafat, itu udah ngerasa bentar lagi saya wafat dan berkata kepada anak-anak dikumpulin anak-anaknya kalau misalnya Allah menemukan saya maka pasti Allah taala akan mengazab saya dengan azab yang belum pernah Allah berikan kepada siapapun dari manusia kecuali kepada saya saking ngerasa saya itu banyak banget dosanya enggak ada baik-baiknya gitu maka kemudian setelah itu dia berpesan kalau misalnya saya mati nanti anak-anak maka bakar jasad saya dengan api Thumma hanuni kemudian tumbuk itu kan kalau udah gosong itu kan ditumbuk kan arang ditumbuk ya jadi remah-remah gitu ya hatta kuntu mithlal kuhul kalau udah sampai kayak kayak abu gitu udah alus gitu tadinya fisik bapak ini alus fadhhabu bi inal bahr rih maka bawa bawa remah-remah jasadku itu jasad bapak ke laut kemudian uh, udhruni, yaitu udhru eh, di apa namanya disebarkan di angin di, entah kemana gitu dan dalam riwayat lain di laut pergi kalian dan juga ada yang pergi di darat dan ketika ada angin sebarkan itu disebarkan gitu supaya apa ngerasanya Allah tidak akan menemukan dia gitu loh dia pakai logika yang sebenarnya logika duniawi yang ternyata Allah taala ala kulisain qadir ini kan sama dengan apa ya mendiskreditkan kemahakuasaan Allah seolah-olah Allah Taala tidak bisa menyatukan jasadnya gitu seolah-olah ya ini saking jahilnya bapak ini fa wallahi la yaqdiru alayya rabbul alamin abada demi Allah Allah tidak akan bisa menemukan saya gitu itu saking apa ya saking takut dan saking salah saking jahilnya tentang masalah akidah ini maka kemudian nanti pada hari akhir Allah Ta'ala memerintahkan laut dan juga bumi untuk mengembalikan jasadnya kembali semula. Semula kembali. Ya, jadilah manusia bangkitkan kemudian sama orang-orang lainnya. Maka Allah kemudian bertanya kepada dia. Lima fa'al tazalik. Kenapa kamu ber kenapa kamu berbuat seperti itu? Itu mewasiatkan kepada anak-anakmu hal seperti ini. Maka kata orang ini, min Ya Allah, saya kayak gitu saking saya takutnya sama Engkau ya Allah. Saking takutnya betul-betul. Maka kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Unzur ila mulki A'zama malik." Coba perhatikan wahai manusia. Lihatlah di kerajaan ya atau kerajaannya raja yang paling kamu kenal paling hebat di dunia gambarkan itu. Indah sekali kan? Fa inna wa Untukmu sepertinya dan 10 kali lipat dari jadi raja dunia. Dan ini dalam hadis lain jemaah sekalian, hadis lain kalau kita menuruti kalimat ini, maka kita akan menemukan bapak-bapak ini wallahu alam mungkin adalah orang yang paling terakhir keluar dari neraka kayaknya. Dalam hadis lain seperti itu. Maka kemudian kata bapak-bapak ini Ya ya Rob lima taskharu bi wa antal malik. Ya Allah. Apakah engkau bercanda sama saya dalam masalah ini padahal engkau itu raja. Maksudnya apa? Saya itu orang enggak benar ya Allah. Ya. Sampai saya itu berharap enggak ketemu engkau. Ini setelah keluar dari neraka. Udah gosong-gosongan di neraka. Terus dijanjikan nama Allah dan ini dia orang paling terakhir Kemudian Allah Ta'ala janjikan sesuatu yang gak pernah terbesit di benaknya sama sekali. Bahkan kelamaan sama dunia dia udah gak ngerasa gak bakal, nggak bakal ke surga orang kayak saya mah. Tapi kata Allah, bayangkan di benakmu rajanya dunia. Kamu akan bernasib 10 kali lipat lebih dari raja dunia itu. 10 kali lipat kenikmatannya. Ya Allah, engkau ngejek saya ya. Kan engkau itu Rabbul Alamin. Gitu kata dia. Maka kemudian Rasulullah SAW ketika membacakan hadis ini beliau tertawa. Ini dalam riwayat lain, ini ringkas sekali. Dalam riwayat lain ini adalah pria yang paling terakhir keluar dari neraka. Setelah udah gosong-gosongan di neraka keluar. Kadang-kadang menuju keluar neraka itu kadang-kadang jalan, kadang-kadang ngesot itu bahasanya. Kadang yang ngesot kan jalan pakai paha gitu, pakai pahanya jalan itu. Saking udah payahnya akhirnya bisa keluar juga pas keluar dia tuh ngerasa menoleh nge ke belakang ke neraka oh, na'udzubillah saya berlindung kepada Rabbul Alamin dari keburukan engkau dan baru keluar dari neraka ini belum masuk surga belum ngerti surga bahkan aku telah diberikan kenikmatan oleh Allah yang tidak pernah ada orang yang diberi kenikmatan seperti nikmatnya aku kata dia saking apa saking bahagianya dia keluar dari neraka gitu loh Saking bahagianya di keluar Padahal belum ketemu apa-apa. Yang kemudian Allah tampakkan kepadanya pohon ya. Sampai tiga kali kayak gitu. Dia minta terus dia akhirnya pada pohon ketiga yang jauh lebih baik daripada kedua dan pertama. Maka dekat dengan pintu surga diperdengarkan kepadanya orang-orang yang sedang bercengkrama di surga. Dia langsung kemudian minta sama Allah untuk dimasukkan ke surga. Ya, pokoknya al hal ini orang terakhir dan paling rendah, paling terakhir masuk surga, tapi dapat kenikmatannya 10 kali lipat penghuni sebuah kali lipat raja dunia. Tapi raja dunia kayak gimana jemaah sekalian? Sekarang raja dunia yang menguasai satu dunia nggak ada. Ya, Nabi Sulaiman itu sudah lampau. Tapi kita azan dulu insya Allah, kita teruskan ba'da azan insya Allah Kita lanjutkan sedikit faedah dari hadis-hadis seperti ini jemaah sekalian. Tadi bapak-bapak uh, tersebut memiliki amalan yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab At-Tuhfa Al-Iraqiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah kata beliau, "Man kana ma'ahu imanun, haqi ma imanun haqiqi, kana Siapa yang ada pada dirinya keimanan secara hakiki, Iaitu, memang ada keimanan sebenarnya di dalam dirinya. Fala budda an yakuna ma'ahu min hadhihi al-a'mali biqadri imanihi. Maka pastilah bersama dia itu ada amalan sesuai dengan kadar keimanannya pasti dia punya amalan wa in kana walaupun dia punya dosa banyak tapi kalau orang punya iman pasti dia punya amalan yang mungkin kita nggak tahu kita melihatnya dia pendosa betul-betul tapi kita nggak tahu sebagaimana hadis masyhur riwayat bukhari yang dengan syarat beliau dari Umar bin Al-Khattab dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lainnya uh, dalam hadis tersebut disebutkan ya afwan tidak ada dalam riwayat muslim hanya bukhari saja dalam hadis tersebut disebutkan beliau bercerita itu Umar bin Al-Khattab bercerita anna rajulan kana ala ahli nabi sallallahu alaihi wasallam kana ismuhu Abdul Abdullah kana ismuhu Abdullah wa kana yulaqabu himaran di zaman nabi dulu hidup ada se seorang pria namanya itu Abdullah dan julukannya itu himar Pak keledai. Keledai itu binatang yang paling rendah kelasnya bagi orang Arab. Iya, himar. Orang Arab itu mending mereka itu namain anak kalb dibandingkan himar. Karena anjing bagi orang Arab itu masih ada bagus-bagusnya. Minimal amanat lah. Bisa jaga ladang, minimal gitu. Keledai itu jelek gitu loh. Makanya simbol kebodohannya donkey itu, keledai itu kan. Coba ada yang mau dibilang keledai nggak? Nggak enak dibilang keledai ya. Tapi pria ini dijuluki keledai, gitu loh. Kenapa? Karena pria ini tingkahnya tuh lucu. Ada apa orang yang memang dia secara zat itu lucu loh pak. Gimana ya? Secara zat ya memang dari zatnya itu lucu gitu. Apa ya? Wataknya itu ya. Wataknya kalau bercanda itu memang kualitinya itu humornya itu masuk ke hati gitu loh. Enak gitu renyah. Ya nggak dipaksakan. Dan memang apa adanya. Ini orang ini wakana yudhikur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini suka suka membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tertawa, menghibur sekali orang ini. Cuma cuma orang ini wakana yasrubul khamra. Suka minum khamar. Ya, ahli maksiat berarti ini. Suka minum khamar. Dan waqad jaladahu jaladahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syarab. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mencambuk dia gara-gara minum khamar. Minum khamar juga ada hukum cambuknya, Pak. Ya. Khamar baik oplosan atau khamar apalah, pokoknya khamar dicambuk itu. Maka fa'uti bihi yauman fa bihi fajallad atau fajullid. Dia pun didatangkan di suatu hari kada ketangkap atau kegap minum khamar lagi gitu. Maka diperintahkan untuk dicambuk. Ya, melihat dia dicambuk kemudian faqala rajul minal qaum ada seorang sahabat kemudian berkata, Allahumma al'anhu ma akthara ma ma Ya Allah laknatlah pria ini. Betapa seringnya dia kayak gini gitu. Ya. Loh. Baru baru ada orang ngelaknat langsung dikomatin ya gitu. Diterusin sedikit ya. Ya Allah, laknatlah pria ini. Udah kebanyakan dia kayak gini. Capek kita kita. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tal'anuhu. Jangan kamu laknat dia. Wallahi ma alimta. Demi Allah kamu tuh nggak tahu dia. Innahu Allah wa rasulah. Sesungguhnya dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Di sini jemaah sekalian, kalau seseorang kita lihat dia ahli maksiat, antum tetap nggak tahu hakikat hatinya jemaah sekalian. Selama dia muslim ya, kalau kafir udah lah, kafir memang khalaslah. Apa harapannya lah. Tapi kalau misalnya muslim, walaupun dia peminum khamar mungkin dan Akhlaknya mungkin kurang bagus, tetapi kita nggak bisa. Makanya haram atas seorang muslim melaknat siapapun dari, dari manusia yang masih hidup, walaupun kafir. Gak boleh dilaknat secara, secara muayyan gitu. Semoga Allah laknat kamu akhi. nggak boleh. Bahkan orang kafir sekalipun gak boleh dilaknat secara muayyan. Tapi kalau secara mutlak boleh. Semoga Allah Taala melaknat orang-orang berpemahaman Syiah misalnya itu umum nggak masalah. Tapi orang ini langsung nggak nggak boleh. Kenapa? karena kita enggak tahu apa yang ada pada mereka nanti Allah taala lebih tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dulu ketika di perang Uhud setelah perang Uhud beliau melaknat beberapa nama-nama orang dilaknat di dalam salat subuh beliau di dalam kunut beliau dilaknat itu nama-nama disebut nama-namanya maka kemudian Allah larang ya maka kata Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran disebutkan apa laisa min al-amri alaihim fa Itu bukan urusanmu soal-soal kayak gitu. Terserah Allah mau mengadab dia, mau menerima taubat orang ini, terserah Allah. Dan ternyata dari nama-nama yang Rasulullah laknat ketika itu sebelum Rasulullah di di diralat kesalahannya, ternyata tiga orang dari nama-nama yang Rasulullah laknat ketika itu masuk Islam. Karena memang kita nggak tahu orang bisa aja dapat hidayah jemaah sekalian. Ini pria tadi itu membuat Rasulullah itu tertawa. Rasulullah menyenanginya dan dia juga senang dengan Rasulullah SAW. Ada kalian seorang ahli maksiat dia mungkin membela Islam mungkin. Maka jemaah kalau misalnya misal ada orang yang memang sehari maksiat mungkin ke masjid pun jarang sekali ke masjid merinding kesurupan lagi misalnya ya jadi nggak tahan. Tapi dia dalam hatinya masih ada cinta sama Allah dan Rasulnya walaupun ada cara-cara salah. Maka kita jangan ya kalaupun kita ralat kita ralat dengan baik gitu. Tapi jangan sampai kita laknat kita doakan keburukan. Gak, enggak, 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 enggak boleh kayak gitu. Karena orang ini ini masih ada cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barangkali dengan cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya di dalam hatinya. Barangkali Allah kemudian mentakdirkan di akhir hayatnya dia wafat dalam keadaan beramal soleh. Itu dalam hadis riwayat Muslim ada seperti itu. Barangkali ada seseorang yang engkau melihatnya dia beramal amalan penghuni surga, tapi di akhir hayatnya dia lagi beramal amalan penghuni neraka dan dia mati dalam keadaan seperti itu. Dan betapa adanya orang yang secara dohirnya kebiasaan kelihatan apa beramal amalan penghuni neraka, tapi di akhir hayatnya dia beramal amalan penghuni surga dan itu disebabkan apa? Disebabkan ini, kolbunya ada sesuatu memang beda dia. Maka perlu ada di sini walaupun mungkin kita ini banyak berlumuran dosa, perlu ada apa? Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Di suatu, di suatu ketika, ada seorang alim, dan dia mungkin kiai daerah tersebut, dan imam di masjidnya dekat terdekat. Suatu ketika, dia punya tetangga yang seperti himar ini, tapi ini bukan sahabat. nabi bukan di seperti himar, maksudnya uh, tetangga ini rajin maksiat, suka minum, pokoknya fasik lah. Pokoknya, suatu ketika, tetangganya ini wafat, wafat tetangganya wafat kemudian dia kan muslim tetangganya nih. Orang-orang pengen sholatin dan orang, orang minta ustadz ini ustadz tolong sholatin beliau ustadz. Ustadznya bilang, eh hey, dia rajulun fasik, fasik dia, fajir. Enggak, udahlah, anda enggak mau sholatin. Tapi fadl antum sholatin silakan. Tapi anda enggak mau imamin sholat, anda enggak mau solatin dia, dia fasik. Boleh seseorang menolak tidak mau sholatin orang lain karena kefasikannya itu enggak apa-apa. Tetapi jangan menyuruh orang-orang untuk tidak mensolatinya, karena ini Muslim punya hak dia. Afardu kifayah. Maka di dia sama orang-orang. Dia nggak mau sholatin karena apa? Beliau nggak mau sholatin karena fasiknya mayit tersebut. Dan belum di, belum belum ketahuan bertaubatnya. Kemudian pada malam harinya, sang alim ini bermimpi. Ternyata di mimpinya kodrol, di mimpinya dia merasakan seolah itu penampakan surgawi gitu. Dan dia melihat mayit, ya, Pak, ya tetangganya itu yang sudah wafat itu sedang sholat Kelihatan bagus itu orangnya. Sedang solat solat berada solat di surga gitu. Seolah-olah. Maka bangun bangun dari mimpi itu penasaran dia. Ah, ini kok ya masya Allah kok bisa kayak gitu ya. Padahal saya tahu, enggak pernah tampak di hati saya tu benak dia tu kelihatan sebagus itu gitu. Maka kemudian penasaran kan paginya kemudian datang ke rumah tetangganya. Yang mana itu ada istri anaknya mungkin. Maka bertanya kepada istrinya pria ini, sang alim ini. Tolong kasih tahu saya, Sebenarnya suami kamu tuh kayak gimana orangnya? Maka kata istrinya bilang, suami saya kayak sebagaimana orang-orang kenal kayak gitu orangnya. Ya, fasik gitu loh. Gak bener lah kebegajulan, Nggak bener. Tetapi yang saya ingat pak, suami saya itu kebaikan cuma ini pak. Setiap pekan, suami saya itu selalu mengundang orang-orang anak-anak yatim piatu di daerah ini semua diundang ke rumah ini, ke rumah ini nih. Ke rumah beliau ini, diundang ke sini untuk disantuni, dibaik-baikin. Dan kemudian mesti tuh kalau mau berpisah, mesti itu suami saya bilang ke mereka anak-anak itu, nah tolong doakan pamanmu ini, paman ini banyak dosa. Doakan semoga Allah ampuni, ampuni pamanmu ini. Selalu begitu kepada mereka. Ya Allah alam kita nggak tahu dia ke surga atau enggak kita nggak tapi ibrohnya di sini jemaah sekalian barangkali bagi kita dia fasik sekali tapi belum tentu di sisi Allah subhanahu wa taala dia pasti masuk neraka atau nggak bakal dia pun nggak tahu. Maka di sini ikhlas kalian ketika kita melihat ada saudara-saudara kita yang memang dia muslim tapi qadar Allah belum dapat hidayah, maka jangan kemudian kita nambah memblokir rahmat untuk dari Allah kepada mereka dengan cara mendoakan keburukan, menjelek-jelekan saja, tapi berikan solusi dan, dan ajak baik-baik supaya barangkali suatu saat Allah berikan hidayah sehingga makin banyak orang-orang yang insyaallah kembali ke masjid dan kembali ke Islam dengan benar. Ya saya pikir cukup sampai sini aja insyaallah wasallallahu alaihi wa ala Muhammad وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته